kasus polio ini kembali muncul di Indonesia, tepatnya di Provinsi Aceh. Pemerintah langsung menentukan status kejadian luar biasa atau KLB polio pada Sabtu 19 November lalu. Ada seorang anak laki-laki yang berinisial A, berusia 7 tahun, di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, yang terinfeksi virus polio. Anak tersebut teridentifikasi mengalami polio tipe 2. Kita akan mengulas kasus ini serta mengenali apa saja sih gejala dan juga pencegahannya. Dan saya akan diskusikan ini ataupun kasus polio ini bersama dengan pakar vaksin dan juga imunisasi, Dr. Elizabeth Jane Sopardi, yang sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama kami. Selamat pagi, Dr. Jane. Selamat pagi, Mas Abdi. Selamat apa pagi kabar? Juga dengan seluruh pendengar. Baik sekali. Salam sehat ya, Dr. Jane. Betul, salam sehat juga. Oke deh, nah Dokter Jen, ini mengagetkan juga ya, sebelumnya kan kita sudah nggak ada kasus ya, sempat ditentukan begitu sudah nggak ada lagi, terus tiba-tiba muncul lagi nih ada kasus polio di Indonesia. Setelah, kalau nggak salah dari tahun 2002 sampai 2005 polio itu udah nggak ada, terus menyerang dan pemerintah ini menetapkan kembali KLB atas wabah ini gitu. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan lebih awal dari kasus polio yang sudah teridentifikasi kembali di Aceh ini. Ini sebenarnya potensi ataupun penyebabnya apa sih, Prof, Dok? Baik, jadi ini saya sedikit luruskan. Jadi yang kasus yang terjadi sekarang ini bukan terinfeksi oleh virus polio liar, bukan. Oke. Apa ya, itu penyebabnya? Karena jadi begini, virus polio itu aslinya itu ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, masing-masing tipe ini itu kalau terinfeksi itu masing-masing bisa menyebabkan kelumpuhan. Oke. Okay. Dan kelumpuhannya itu menetap seumur hidup. Ah. Nah, berkat imunisasi dunia ini, ya bukan cuma Indonesia, dunia ini berhasil membasmi dari 3 tipe, ya. Tipe 2 dan tipe 3 itu sudah tidak ada di dunia. Yang masih ada itu tinggal tipe 1 yang itu masih beredar di 2 negara saja, Pakistan dan Afghanistan, yang di sana masih perang terus. Nah, jadi sebetulnya semua negara tidak bisa lalu stop atau lengah lalu tidak mau divaksin, ya, karena bahaya itu tetap, ya, bisa beredar itu virus sampai ke negara manapun bisa. Okay. Nah, itu satu, itu kan virus liar. Nah, yang berikutnya adalah kita ada vaksin untuk mencegah. Nah, vaksin yang kita pakainya ada 2 macam. Vaksin yang ditetes sama vaksin yang disuntik. Nah, seperti di Indonesia ini, namanya kalau udah suntik, lalu pada takut. Tidak mau disuntik. Seperti itu, ya. Tidak apa-apa, yang tetes pun juga bagus sekali. Takutnya karena apa? Karena jarum suntik atau karena kandungan vaksinnya? Ya, jarum suntik. Okay. Jarum suntik, biasanya takut jarum suntik, begitu kan? Nah, kalau tetes kan enak ya, cuma ditetes ya. Nah, itu pun banyak yang juga tidak ditetes. Oke, tapi Dokter Jen, boleh kita tahan dulu sebelum kita lanjut ke situ. Tadi aku mau menanggapi Dokter Jen bilang tadi di dunia ini sudah tidak ada tipe 2 dan tipe 3, hanya ada tipe 1, betul ya? Betul. Nah, tapi betul. yang kasus di PD ini ternyata dia tipe 2, Dokter. Ini kenapa bisa ada tiba-tiba muncul? Nah, ini jadi itu vaksin yang ditetes itu dibuat dari virus yang hidup, ya. Oke. Dilemahkan. Sehingga masalahnya adalah kalau misalnya ada daerah seperti di Aceh ini yang sudah bertahun-tahun imunisasinya rendah, banyak anak yang tidak diimunisasi, maka akibatnya itu virus vaksin yang ditetes di anak yang lain itu kan nanti keluar di lingkungan. Ya, keluar melalui tinjanya itu keluar. Nah, dia itu kan kalau daerahnya kumuh, seperti di daerah kejadian ini kan kumuh. Orang-orang itu mandi, buang air itu di kali. Nanti dia berenang di kali, nanti terhirup begitu kan. Nah, virus vaksin tadi kalau dia masih baru, itu malah nggak apa-apa.
bahkan dia bisa mengimunisasi anak yang tidak divaksin. Oke. Okay. Jadi dia menghirup, misalnya dia tertelan, ya, virus vaksin dari anak lain, tertelan, maka dia jadi terimunisasi. Oke. Okay. Nah, itu keuntungan virus yang tetes itu seperti itu. Apa vaksin yang ditetes itu keuntungnya begitu. Di tempat di mana imunisasinya itu jelek, ya, maka anak-anak yang tidak diimunisasi itu bisa terlindungi, walaupun secara apa ya, jorok ini ya, masa terlindungi melalui tinja jadinya ya. Tapi jadi seperti itu. Tapi apabila bertahun-tahun seperti di Aceh, Sumatera Barat ini banyak anak-anak yang tidak diimunisasi, maka itu virus vaksin itu yang ada di lingkungan itu kan berputar-putar, dia masuk anak satu, keluar lagi, masuk anak yang kedua, keluar lagi anak ketiga, sampai ribuan anak keluar masuk begitu, maka virus vaksin itu akan bermutasi. Oke. Bermutasi ya, kalau dia naik keliling-kelilingnya udah terlalu banyak ya, dia bermutasi itu dia menjadi ke arah ganas. Nah, anak ini kena yang ganas itu. Oh, baik. Jadi berarti bisa jadi ini tidak hanya satu kasus saja, bisa jadi ada potensi untuk anak lainnya juga ikut terjangkit yang tidak divaksin. Betul sekali. Betul sekali. Okay. Jadi, ini virus vaksin yang menjadi ganas ini jadi seganas virus liar. Kan ini kan virus aslinya sudah tidak terbasmi dari dunia, tidak ada lagi, tak? Jadi ini kan dari vaksin sebetulnya. Oke, berarti gitu. Penting bukan banget. Bukan salah vaksinnya, salah orang yang tidak mau diimunisasi. Nah. Jadi anak ini tidak pernah diimunisasi sama sekali. Betul. Tidak hanya virus vaksin polio ya, semua vaksin dia tidak dapat. Waduh. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah, ini kan masih banyak nih di lingkungan masyarakat kita yang anggap imunisasi atau vaksinasi itu ada yang bilang haram atau ragu dengan kandungan di dalamnya. Betul. Nah, adakah penjelasan yang mungkin lebih konkret, lebih ringan dan juga membumi untuk masyarakat agar mereka masyarakat ini paham gitu bahwa imunisasi itu penting loh, baik untuk kesehatan anak kita. Baik. Jadi semua vaksin ya, itu semua sudah diuji coba dan sudah dipakai puluhan tahun dan terbukti semua vaksin itu aman. Ya, dan vaksin itu tujuannya untuk kalau seseorang diimunisasi, maka anak itu menjadi tetap sehat tetapi menjadi kebal. Selain tetap sehat, menjadi tambah kebal. Nah, kalau tidak diimunisasi, akibatnya seperti anak tadi. Ya, ini kelumpuhan anak ini akan seumur hidup. Tidak ada obatnya. Oh ya? Nah, ini kita dalam waktu 2 bulan, syaratnya kita harus cepat putuskan ini transmisinya. Karena ini virus vaksin yang ganas tadi, ini kan masih beredar ini. Iya. Ya, dalam waktu 2 bulan Indonesia harus cepat melakukan imunisasi ya dengan vaksin tetes ya, yang khusus ini vaksinnya namanya oral polio vaksin tipe 2. Okay. Karena ini tipe 2 kan, ini kan tipe 2 ya, yang tipe 2 ini dan vaksin novel OPV 2 ini satu-satunya produsen di dunia hanya Bio Farma punya Indonesia. Wow. Okay. Nah, terjadi dimanapun KLB-nya, vaksinnya dari Bio Farma. Oke. Okay. Nah, tetapi Indonesia bukan karena lalu Bio Farma itu punya Indonesia, bukan berarti vaksinnya itu lalu vaksin milik Indonesia. Tidak. Itu milik dunia. Jadi Indonesia itu sudah meminta kepada WHO supaya Bio Farma bisa mengirim ke tempat yang nanti kita akan laksanakan pemberian imunisasi secara luas. Oke, Dokter Jen, tadi yang menarik juga kata Anda, ketika sudah terkena polio, ini tidak bisa sembuh. Nah, kalau kita lihat, kasus anak ini, apakah masih bisa divaksin dan potensi kesembuhannya seperti apa? Bisa divaksin lagi nggak sih, Dok? Kalau udah positif virus ini? Begini, anak ini ya, walaupun dia sudah kena, bukan berarti dia tidak bisa kena lagi. Karena dia tidak punya kekebalan. Oke. Okay. Minimal kekebalan terhadap tipe 1 dan 3 dia tidak punya. Ya. Jadi dia harus tetap divaksin. Yang isinya itu ada untuk tipe 1, 2 dan 3. Jadi semuanya untuk mencegah dia kena yang lain. Dia kena lumpuh di kaki kiri. Nanti dia terinfeksi lagi, kaki kanan bisa kena.
lengannya bisa kena, seluruh badannya, otot pernafasannya bisa kena, bisa meninggal. Mm-hmm. Begitu. Ini nggak cuma untuk anak ini ya, semua anak yang lain juga. Oke, tapi dokter, ini kan anaknya sudah dinyatakan positif. Nah, treatment seperti apa yang bisa diberikan dan sejauh mana vaksinasi ini bisa menolong anak ini? Untuk anak ini sendiri, yang bisa hanya semacam rehabilitasi ya. Mm-hmm. Ya, jadi misalnya harus ada latihan-latihan supaya itu ototnya tidak menjadi kecil sekali, ya. Dan kalau dia nanti tidak, sekarang ini dia jalan tapi diseret, ya. Jadi nantinya belakangnya menjadi seperti apa, ya? Apakah dia harus perlu kaki palsu? Apa belum tahu? Kan nanti ini nanti kita lihat seperti itu, ya. Okay. Tongkat, udah pasti kemungkinan dia butuh tongkat barangkali, atau dia bisa latihan sehingga dia tidak perlu pakai tongkat. Kalau dia malu ya, tidak perlu pakai tongkat, dia latihan supaya jalannya itu bisa tegap. Seperti itu. Oke, baik. Dokter Jen, mungkin juga bisa diedukasikan kembali kepada orang tua. Berapa sebenarnya umur yang tepat untuk si kecil pada saat imunisasi polio dan juga imunisasi lain? Ya, jadi imunisasi itu kan ada banyak. Ya. Dan itu sudah ada jadwalnya. Sudah ada aturan-aturannya. Ya. Jadi mulai anak umur, sebetulnya begitu cengir dia baru lahir, itu sudah ada vaksin yang diberikan. Yaitu vaksin untuk hepatitis. Itu disuntikan. Baru dia cengir, baru lahir. Nanti setelah dia umur 2 bulan, dan seterusnya setiap bulan itu ada vaksin-vaksin yang lain. Nah, jadi tinggal dia itu datang biasanya di posyandu. Posyandu itu nanti ada petugas dari puskesmas yang datang setiap bulan pada hari tertentu, tanggal tertentu setiap bulan itu datang. Okay. Jadi semua berkumpul ke posyandu, ketemulah semua ibu-ibu dengan anak-anak yang punya bayi, datang ke situ untuk mendapatkan imunisasi. Nanti sudah ada catatannya, oh ini anak siapa, lahirnya kapan, berarti dia umur berapa, berarti dia saat ini sudah bisa diberikan imunisasi apa. Itu sudah ada jadwalnya semua. Jadi orang tua itu tidak usah, karena banyak, tidak mungkin orang tua bisa hafal. Iya. Ya. Oke. Jadi udah ada jadwal-jadwalnya begitu ya, Dokter Jen? Ada ya? Jadi jadwalnya. Orang tua udah harus benar-benar tahu, melihat jadwal-jadwal itu, dan vaksin ataupun imunisasi apa yang perlu didapatkan oleh tubuh si kecil, tentunya demi kesehatannya. Baik, Dokter Jen, ini kita ada penelpon yang sudah berhasil masuk di line telepon kita. Sekali lagi untuk MG listeners, bagi Anda yang ingin bertanya ke Dokter Jen ataupun juga ingin bergabung di dialog kami, sekali lagi kami membuka segmen interaktif. Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-583-99123. Kita coba sapa dulu penelpon kita yang sudah berhasil masuk. Halo, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Mas Ardi. Oke, dengan Pak Gunawan di Jakarta, silakan pertanyaannya untuk Dokter Jen. Standby. Baik, terima kasih Mas Ardi. Selamat pagi Dokter Jen, salam sehat selalu. Selamat pagi Mas Gunawan. Ya, ya baik. Dokter, ada dua poin besarnya pertanyaan. Yang pertama mengenai yang disampaikan tadi antara, kami masih mohon diupdate antara penggunaan yang tetes dengan yang suntik. Dokter lebih menekankan kan yang tetes, seberapa lebih kebermanfaatannya, dan juga bukankah di lapangan kalau tetes itu memerlukan periodisasi umur sekian bulan, sekian bulan, sekian bulan, sampai kalau nggak salah 4 kali dibanding yang 1 kali suntik, bagaimana mengingat ini di lapangan warga masyarakat. Itu yang pertama, Dokter. Yang kedua mengenai dimungkinkan tidak, Dok, mengingat yang Dokter sampaikan tadi, kita masih gerak cepat 2 bulan ini. Nah, itu buat daerah atau wilayah yang diduga masih belum sama sekali atau terlewatkan, belum sama sekali di vaksin sama sekali, juga termasuk untuk polionya, itu diadakan semacam gropiokan atau sapu jagat begitu, sehingga ini dengan khusus nanti buat orang tua atau yang itu yang tadi kasuistis dia menolak, tapi buat secara umum agar herd immunity di daerah tersebut untuk anak-anak bisa tercapai, itu dimungkinkan nggak secara teknis buat daerah-daerah tertentu? Mungkin itu saja, Dokter Jen, mohon paparannya. Bung Ardi, terima kasih banyak. Baik, selamat terima pagi, kasih. Selamat tugas. Selamat pagi, terima kasih banyak Pak Gunawan di Jakarta untuk pertanyaannya. Silakan Dokter Jen, ada 2 pertanyaan tadi dari Pak Gunawan. Ya, baik sekali.
Jadi kita memang perlu mengetahui apa bedanya sih vaksin yang ditetes sama yang disuntik. Yeah. Apakah lalu kalau kita sudah ditetes nggak usah disuntik, kalau sudah disuntik tidak usah ditetes. Nah, begini, setiap vaksin itu pasti ada kelebihannya, ada juga kekurangannya, ya. Kalau yang ditetes itu tadi, ya, jadi kalau misalnya ada kelompok anak yang tidak diimunisasi, maka itu virusnya itu nanti bisa bermutasi, lalu kalau dia bermutasi sampai kepada anak yang tidak diimunisasi, lalu anak itu bisa lumpuh seperti yang kejadian yang di Aceh tadi. Yeah. Ya. Sedangkan kalau yang disuntik, itu dibuat dari virus yang sudah dimatikan. Jadi kemungkinan itu nanti bisa terjadi mutasi itu tidak. Nah, masalahnya kerugian yang disuntik itu tadi adalah banyak yang tidak mau. Dan untuk menyuntik di Indonesia itu kan harus yang melakukan itu harus minimal perawat. Ya, kalau dia bukan perawat, dia bukan tenaga kesehatan, tidak bisa kan. Sedang kalau tetes, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kader kesehatan bisa memberikan tetesan. Jadi untuk daerah yang sangat jauh, pelosok, ya, di mana tidak ada tenaga kesehatan, kader-kader ini bisa jalan, ya, naik gunung untuk memberikan tetes. Itu keuntungan yang tetes. Yeah. Yang kedua, yang tetes tadi, itu kita tidak mungkin bisa mengimunisasi 100% itu di seluruh dunia, tidak mungkin. Ya. Jadi, kalau misalnya tetes, itu kita cukup mengimunisasi misalnya sekitar 80% saja, kira-kira yang 20% itu nanti akan terlindungi oleh yang 80%. Itu kalau tetes. Okay. Tapi kalau yang suntik, kita harus suntik 100%. Mana bisa kita nyuntik 100%? Apalagi Indonesia. Begitu. Itu sebabnya Indonesia itu menggabungkan. Ya. Yang tetes dengan suntik itu digabung. Ya. Yang kedua adalah vaksin polio tetes ini, itu karena yang tipe 2 itu nomor 1 dia hilang duluan, maka virus vaksin tetes itu isinya cuma untuk tipe 1 dan tipe 3. Nah, jadi supaya untuk dapat kekebalan tipe 2, maka anak itu harus mendapat imunisasi yang suntik. Di mana imunisasi suntik itu isinya 3 tipe ada semua. 1, 2, 3. Seperti okay. itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Pak Gunawan berikutnya. Sekarang bagaimana nih? Sudah terjadi seperti ini, lalu bagaimana? Nomor 1, tugas Indonesia itu adalah menghentikan transmisi. Ini kan sudah kita sudah tahu pasti, itu sudah beredar di Aceh sana. Dan mungkin bukan cuma Aceh, mungkin di provinsi yang terdekat yang juga cakupan imunisasinya rendah. Yang kita identifikasi yang rendah berikutnya adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat, Aceh itu dua provinsi yang cakupan imunisasinya sangat rendah. Gitu, penolakannya juga banyak. Juga Sumatera Utara itu juga ada. Jadi nanti kemungkinan masih menunggu keputusan nanti. Dalam waktu 2 bulan ini, diperkirakan awal Desember, akan diberikan tetes polio sebanyak 2 kali jarak 1 bulan. Kalau kita ingat dulu, PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Nah, ini seperti PIN. Okay. Ya, seperti PIN, tapi bukan nasional, bukan seluruh Indonesia, tapi di daerah yang dicurigai. Jadi sekitar 3 provinsi itu. Bisa juga lebih. Dan juga tergantung dari rendah, nanti ya? Betul, betul. Okay. Itu nah, untuk daerah lain yang di luar dari daerah yang nanti ikut PIN nanti, itu tentu ya harus sadar ya, masing-masing ya, bawa anaknya ke posyandu ataupun ke puskesmas, cek ini anak saya ini sudah lengkap atau belum. Maaf, saya lupa kemarin. Gitu. Boleh. Bisa dikejar. Kekurangannya apa bisa dikejar. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu tadi Dr. Jen, yang cakupan 3 daerah vaksin yang rendah tadi yang Dr. Jen katakan, itu penyebabnya apa? Apakah sosialisasi yang kurang, orang tua anaknya yang kurang aktif, atau memang mereka takut dan tidak mau? Begini, sekitar 20-30 tahun yang lalu, itu cakupan imunisasi di Indonesia itu terkenal tinggi, sekitar 90% lebih. Karena kasus-kasusnya itu, kasus-kasus yang bisa dicegah imunisasi itu masih banyak. Dan orang tua ini takut. Wah, saya nggak mau anak saya nanti kena campak. Saya nggak mau anak saya nanti kena difteri. Saya nggak mau anak saya nanti kena polio. Gitu ya. Sehingga, ada vaksinnya. Ayo, rebutan, pergi. Nah,
itu karena ada penyakitnya. Nah, setelah 20-30 tahun ini, gara-gara imunisasi, kasus-kasusnya itu sudah jarang. Hampir tidak ada. Itu kita di rumah sakit itu nggak lihat. Yang kasihan itu mahasiswa kedokteran itu kalau mau belajar ya. Mau belajar tentang polio, kasusnya nggak ada di rumah sakit. Belajarnya cuma dari buku. Ya. Nah, jadi orang tua kita ini semua sudah lupa. Tidak tahu lagi ada penyakit itu. Sudah terlena jadi begitu ya. Jadi mereka pikir, ngapain kan? Apa sih? Nggak perlu lah. Anak saya sehat kok. Saya mampu. Anak saya bisa... saya bikin bersih, tidak akan tertular. Dia lupa. Ini udara, ini kita siar udara dengan siapa saja kan. Betul. Anak itu bisa tertular, kecuali anak itu dikerem, di penjara, di dalam rumah. Nah, kalau anak itu keluar, dia bisa tertular, gitu kan? Nah, jadi karena itu tadi kesadarannya, ya. Jadi kasusnya sudah nggak ada, orang jadi sudah tidak takut, jadi tidak sadar pengetahuannya. Begitu. Baik, ditambah ada isu-isu, ada biasa yang kirim-kirim hoax kan, wow vaksin ini bisa menyebabkan orang meninggal, ini bisa macam-macam hoax gitu kan. Nah, ada juga yang dikaitkan dengan agama, halal haram apa segala macam begitu, ditip-tip seperti itu, dan kita sudah tahu ternyata orang yang tip-tip itu ternyata jualan herbal. Nggak usah divaksin, minum herbal aja jualan saya. Nah, begitu. Baiklah, jadi untuk orang tua juga harus benar-benar paham dan juga tahu ya akan arti pentingnya dari vaksinasi dan juga imunisasi ini biar tidak termakan isu-isu hoax dan juga informasi-informasi yang tidak kredibel. Nah, Dr. Jen, kalau orang tua ini datang ke fasilitas kesehatan, apakah imunisasi ini berbayar atau ada imunisasi tertentu yang mungkin bebas biaya? Nah, jadi program imunisasi di Indonesia sejak dulu itu gratis. Vaksinnya dibeli oleh pemerintah untuk semua anak. Bahwa ada anak-anak orang yang menengah ke atas yang tidak mau memanfaatkannya, dia mau pergi ke dokter spesialis dan mau pakai vaksin dari yang impor misalnya. Nah, dia bayar kan. Tapi jatahnya ada. Jatahnya ada. Jadi semuanya ini gratis. Ya. Oke. Jadi nggak ada yang berbayar, semuanya gratis ya. Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab meminta biaya, ini perlu dilaporkan gitu ya, Dr. Jen? Betul sekali. Kecuali misalnya ada klinik maupun rumah sakit swasta ya, yang bekerja sama dengan kementerian dan dia memakai vaksin dari program. Vaksinnya gratis. Biayanya itu biasanya administrasinya. Oke. Begitu ya, vaksinnya sendiri gratis. Baik. Oke, terakhir Dr. Jen, mungkin saran apa yang bisa diberikan dari Dr. Jen untuk para orang tua sekali lagi agar anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh sehat secara fisik dan juga mental. Silakan Dr. Jen. Ya, jadi harus dicamkan betul bahwa semua vaksin ya itu adalah aman. Tidak ada orang yang terus disangka misalnya, oh saya komorbid, anak ini, sakit itu, sehingga vaksin itu bisa membahayakan dia. Tidak. Vaksin tidak membahayakan orang yang sudah sakit. Tidak. Ya. Paling-paling kalau dia sakit, sakitnya itu disembuhkan dulu, supaya dia divaksin dalam keadaan sehat. Supaya pembentukan antibodinya bagus. Okay. Jadi, kalau dia dalam keadaan sakit disuntik, vaksin tidak memperberat penyakitnya. Itu yang harus dipegang, ya. Demikian. Baik, itu yang harus diketahui oleh para orang tua dan sekali lagi bahwa imunisasi dan juga vaksinasi ini sangat penting. Jangan diabaikan dan juga jangan termakan isu-isu dan informasi yang tidak kredibel. Terima kasih pakar imunisasi ada Dr. Elizabeth Jane Supardi atas waktunya. Salam sehat selalu Dr. Jane, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi. Terima kasih, salam sehat semuanya.